come back with me and the Nuvo Z, and we are the Earth. Ore. Oke guys, jadi ini setelah gue udah lupa sebenarnya ini punya nih motor 1 tahun 2 bulan akhirnya jadi motornya 183 cc berarti ya. Pokoknya ini pistonnya pakai 63, pasti pistonnya Tiger Albino, jadi mahal banget. Terus oil coolernya nih gue pakai GSX 750 cc, jadi mahal. Akhirnya jadi juga nih. Dan motornya sekarang mogok lagi guys, gak bisa nyala. What? Ini coba gue nyalain ya. Nyala gue. Ya gitulah suaranya. Jadi bensinnya habis, kemarin bensinnya bocor. Tuh, kosong guys. Ini gue kemarin isi full tank. Bensinnya bocor. Duh. Tuh, merah semua. Ke blok-bloknya. Guys, ternyata beda sama punya Alvin nih kayaknya. Punya gue di stroker. Kayaknya sih, nanti gue pokoknya gue bakal cek lagi motornya. Jadi kemarin sih motornya jalan, kesini dipakai jalan. Ini ada videonya tadi kalian lihat di awal ya. Tuh kemarin pakai ban tipis banget dan udah retak-retak, jadi gue goyang-goyang bawahnya. Nah ini udah gue ganti bannya nih. Nih gue bahas dulu deh motor dari luar ya. Ini bannya gue ganti pakai, udah lupa nih, beli tahun lalu nih, Mizel 90-80 ketebelan, jadi spakbor depannya nggak bisa dipasang, spakbor depan nggak bisa dipasang. Nanti gue mau rubah dulu, gue custom dulu spakbornya, baru nanti pasang lagi gitu. Terus ini radiator, kenapa di sini? Jadi di sini gitu kan ada enak di sini gitu. Cuman emang nih nepak anginnya parah sih. Bang. Cuman motornya tetap panas, nanti gue mau rubah. Karena nih gue udah beli body Vietnam. Jadi yang lampunya nyatu gitu. Terus di sini ada lampu Iron Man. Nah, ininya enggak mungkin di sini nih. Karena ya enggak mungkin juga body Vietnam gue colak gitu. Rada jelek juga jadinya. Jadi ini nanti gue mau pindahin ke bawah. Kayaknya nanti gue bikin box khusus buat ini. Nanti aki yang gue pindah. Nanti gue mau pasang di tempat aki. Nih si radiatornya nih, nanti gue diubah. Ini oil cooler sih, bukan radiator. Jadi nanti pindah situ. Nanti body Vietnam gue pasang. Terus nih kayak speedometer, gue udah beli baru juga. Nanti gue ganti speedometernya. Ini speedometer relax. Terus ini gas gue ganti. Ini udah hand gripnya udah bisa lepas pasang, dibuang aja. Terus ini udah pecah. Retak guys, gue bantuin berdarah ini. Ini nanti gue ganti, udah ada gantinya. Terus ini udah pecah juga, nanti kita ganti. Hand gripnya gue udah beli, jadi ini buang semua. Sama saklar ini gue udah beli, buang. Terus aki harus digedein, makanya guys sekalian gue mau pindahin nih. Jadi ini akinya sekarang masih pakai yang kecil. Kemarin masalah harus dicas mulu, kurang kuat lah ya bisa dibilang. Jadi nanti ini gue ganti. Terus piringan gue udah beli PSM, nanti diganti. Remnya nggak ada pakem-pakemnya. Selang remnya nanti TDR. Kaliper pakai Nissin kali ya, cuman ntar deh, duitnya habis. Terus master rem juga nih harus ganti. Ini handle-nya gue udah jelek, nanti gue jelek buang aja. Gak tau nih, gue bawaannya bete nih satu motornya. Jadi sorry ya guys ya, mungkin bukannya gak ngargain motor, cuman jadi kayak pelarian gue aja gitu, ngancur-ngancurin motor. Kesel gue. Yeah boy. Terus ini shockbreaker YSS gue gak ganti, biarin dulu. Terus ban belakang sama depan gue ratain. Spek road race ceritanya, cuman gue gak bisa belok, jadi gak tau deh buat apa. Terus nih knalpotnya CLD FFA super bacot. Jadi gua enggak tahu sih ganti apa enggak ya.
Cuman dibilang buat tenaga sih mungkin enak ya, ngebantu lah gitu, menyempurnakan tenaga mesinnya. Cuman buat gue sih terlalu berisik ya kalau emang buat dipakai harian. Kalau yang ini kan emang FFA, jadi racing use only lah hitungannya. Jadi gue nggak tahu juga sih ini kegunaan motornya ntar jadinya apa. Jadi ya sudahlah. Terus nih master rem apa paha rem belakang juga gue nanti mau ganti. Ini pakai variasian gitu. Gak enak banget ya teh, warna biru-biru gitu. Gue udah beli juga. Tokopedia gue udah mulai penuh lagi dan saldo gue udah mulai berkurang lagi. Kayak foto di thumbnail, dompet gue udah kosong. Gitu. Terus ini lucu sih. Nah, lebih bagus begini lah. Nah, ini speedometer masih bagus ternyata guys. Gue pikir sampai dalam-dalam yang jelek. Ini masih bagus, jadi ya udah nanti kita ganti. Pokoknya ganti deh, udah jelek banget. Terus, mesin, sekarang kita bahas mesin. Oke, ini karburator pakai TDR. Terus ini gas spontan belum dipasang ya, nanti gas spontannya pakai YZ. Terus piston 63, cam-nya ganti. Terus starternya tuh pakai Moto One. Terus blok custom, head custom. Terus setangnya juga ganti apa kemarin gitu. Nanti gue bahas di video selanjutnya deh. Gue bahas semua rincian harganya segala macam deh. Pokoknya nih, gue buat mesin doang udah habis 12 jutaan ya, hampir 13 buat mesin doang. Jadi gue udah bete banget jujur, buat harga segitu dengan motornya gue udah bisa beli Aerox gitu. Cuman kalaupun memang bagus, gue sih nggak bete kayak gini ya. Maksudnya emang nih motor yang gue dulu dari SMP pengen banget gitu, tapi hasilnya nih gue dari beli motornya waktu itu langsung mogok. Gue pikir ya udahlah, motornya juga kan mesinnya mau dienakin gitu, mau dikencengin. Udah. Oke. Okay. Deal bikin 200. Jadinya 183. Udah 183. 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Nyala standar. Nyala juga kagak. Gua nyampe sini, guys. Jadi kemarin tuh pas ngambil nyampe sini motornya gua taro Kak Gita manggil gua, "Dik, bocor semua, kampret, ini keluar semua, oli keluar, terus bensin keluar." Ya udahlah, oli dibenerin, ternyata ada yang gak kenceng di bagian sini kemarin. Untungnya mekanik sini ngerti, udah dikencengin, oli udah gak keluar, udah gua isi oli baru nih. Bensin, gua isi full tank, habis semua sehari. Aduh, capeknya gua gak tahu nih, emang karburator TDR-nya padahal baru, ini overall semua spare partnya baru ya, nggak ada yang bekas kecuali ini radiator. Alasannya karena nyari yang baru susah. Kalau yang gede kayak Alvin katanya nggak muat, udah sama aja. Gua ntar sini bisa gitu. Jadi, aduh, bisa banget semua. Jadi, ya udah akhirnya begitu. Nah ini keluar semua bensinnya. Kampret emang. Ini gua belum pakai motor ya. Jadi udah sekalian deh gua nungguin berapa spare part belum nyampe juga, biar gua aman dulu. Kayak kemarin kalau gua pakai ban udah aman banget. Tadinya gua udah sengaja gantiin ban biar pakai jalan, nggak bisa juga motor nggak bisa cari jalan. Ya udahlah sekalian deh nungguin gas spontan, nungguin rem, nunggu dateng. Gua biasa lah anak Tokped kan, gua remaja Tokopedia. Iya. Aduh. Hah, sedih sih guys. Terus nih body, tadinya gua mau giveaway. Kemarin udah ada yang minta tuh satu follow apa subscriber, gua udah mau kasih. Cuman emang waktu itu pas gua mau ambil, mekanik bilang jangan diambil dulu buat fitting. Ya udah. Buat fitting radiator, gak tau dipotong kayak begini. Nah gue mau kasih kalian gimana gitu, dibolongin kayak gini, siapa yang mau lagi. Dan lampu ini, lampu udah di stiker-stikerin gini sih. Jadi gak tau kalau ada yang mau ambil aja nih bodi depan, komennya di bawah. Pokoknya ambil aja silakan bodinya, jangan motornya, motornya gue bolongin. Ini itu terus knalpot standar juga, kalau ada yang mau ambil aja bebas, itu buat kalian semua. Udah rasa terima kasih gue udah menunggu nih motor setahun lebih. Waktu itu udah banyak yang nunggu juga kan. Jadi rasa terima kasih gue ada knalpot, ada bodi depan nih. Sisanya nanti kalau ada yang gak kepake lagi gue kabarin ke kalian ya. Pasti nih speedometer gobloknya gue sih, gue pecahin. Tapi emang speedometer jelek banget guys. Gue gak mau kalian pake speedometer sejelek ini. Jadi ini jangan. Kalau sisanya sih nanti mungkin kalau ada yang bisa gue kasih lagi, nanti gue listin di video besok ya. Video besok pasti ini udah kita bongkar-bongkar. Jadi ini gue mau full bongkar lagi total. Mesin juga gue bakal kayaknya rebuild aja deh udah.
kesel banget gue. Jadi ini mesin bakal gue rubah lagi. Terus CVT gue mau setel kiriannya lagi semua. Gue nggak tahu nih kiriannya pakai apa, katanya sih baru semua, cuman nanti gue mau cek. Terus gue catin lah semua lagi bodinya, kita bikin warna racing team earth, udah ada warnanya. Jadi nanti kita cat. Terus nih map nih, kenapa sih ini sedih gue nih pakai beginian. Nanti nih gue bikin yang bener. Terus body juga nih gue udah nggak tahu nih, catnya udah kacau, tadi udah kacau tambah kacau lagi. Untungnya emang gue mau cat sih gitu. Terus nih body ini nggak boleh dipasang, katanya nanti gue mau pasangin gimana pun caranya. Ya pokoknya intinya kecewa sih guys, kecewa. Yang pasti masukan buat kalian kalau mau masuk bengkel mesin, pilih-pilih dulu, lihat dulu. Jadi ya sudahlah, yang tadinya gue pikir ini bakal kelar cepet, terus gue udah siapin barang-barangnya, sekarang barang-barangnya udah beberapa ada yang hilang, jadi gue harus beli lagi. Dan gak tau, gue sendiri gue gak tahu sini gue bisa bagusin motornya atau enggak. Yang pasti beberapa part udah datang. Di video besok nanti gue jelasin semua apa aja yang mau diganti. Ini body juga gue lagi nyari, dan ini mudah-mudahan. Nah kalian komen juga di bawah, ini air cooler sebenarnya boleh nggak sih taruh bawah sini atau di sini gitu ya, setelah aki nanti gue kasih penghalang gitu, terus kasih kipas jadi gue bisa taruh di bawah dan gue bisa pakai body Vietnam. Nah itu boleh nggak, kalian komen aja di bawah. Ini banyak banget part yang digantinya, dan yang udah gue belanjainnya juga udah lumayan banyak. Nanti konten lagi buat kalian. Intinya nih motor konten, bukan buat motor balap, dan gue nggak pakai bakal balap-balap juga, nggak bisa bawa motor kenceng-kenceng juga gitu. Intinya sih, bang kenapa Mio, apa Nuvonya di bore up? Karena mesinnya waktu itu udah jelek banget pas gue ngambil Nuvonya. Balik lagi kalau kalian lupa, ini gue tuh cuman jual tas gue, waist bag gitu, ada Gucci, gue jual ke teman gue. Gue tadinya mau beli pas lagi, terus iseng tuh Alvin beli Vino. Gue kan emang sebenarnya banyak, gue kalau punya duit ya intinya ke mobil, ke mobil, ke makan, udah gitu. Jadi kalau motor tuh gue rada pelit intinya awalnya. Terus ini seharga nih tas gue, yaudah gue beli nih motor gitu. Tapi gue nggak lihat nggak apa, mas nyala, ya udah gue beli, gue bawa ke bengkel, mogok karburatornya. Ya udahlah, abis itu yaudah deh, gak usah dipakai lagi, servis dulu, servis gue jalan udah bisa. Cuman emang tenaga itu nggak ada banget, udah dibikinin sama aja, gue nggak bisa pakai lagi. Jadi untungnya Ninja gue udah jadi gue nggak ada pelarian lah gitu. Jadi gue masih punya motor, tapi ini gue pengen gitu, karena gue lagi SMP pengen motor ini. Gak boleh sama bokap gitu, karena bagi bokap tuh nih motor kayak gede, kayak kenceng gitu, padahal sama Mio mesinnya sama. Oke. Nih nanti gue mau isiin bensin, terus kita bongkar aja deh langsung deh. Pokoknya di video besok, ini gue lagi ngamut dulu, mungkin besok deh gue bongkarin ya, kayak sorry ya gak bisa hari ini ya kayak. Tadi gue mau langsung bongkarin, cuman tidak ingetin motor tuh bawaannya, takutnya gue bongkar ya malah rusak semua gitu, karena ya gue bongkar paksa. Jadi ntar dulu gue kumpulin mod dulu. Terus ini radiator, gimana pun caranya gue pengen banget pindahin, gue gak mau di situ. Terus kita cat, pokoknya di restorasi ini salah satu. Mudah-mudahan jadi contoh lagi, gue punya dulu punya Ninja busuk jadi oke. Harusnya ini gue punya Nuvo bajingan busuknya. Seenggaknya jadi busuk doang gitu, gak bajingan. Iya. Jadi doain aja guys, kurangnya ini Nuvo aja deh, rada mendingan lah. Gue gak bisa 100% sure juga jadi bagus, cuman bener-bener jadi bagus lah. Karena sedih bener-bener. Udah sampai kemarin gue ngomong, udah tuh ada yang mau, gue jual murah gitu-gitu. Cuman sayang gitu, gue pengen punya dulu Nuvo bagus deh, nanti gue bangun. Karena ya balik lagi childhood dream, penting lah nih motor sebenernya gitu. Oke, jadi mungkin sudah topik beli dulu. Ini projectnya dari Earth Motoclan, nanti kita update. Mungkin nih Nuvo before nya nanti gue foto deh ya, buat kenang-kenangan kegoblokan gue gitu. Jadi terus jangan lupa juga kita punya tujuh Instagram, linknya dari sini. Jangan lupa juga subscribe. Dan Earth Industry di Shopee lagi ada promo cashback 25.000, kalian langsung dicekin aja, itu mantep banget gitu. Oke, jadi thank you for watching and be the best on Earth. See you guys, dadah.